Manchester City tetap dinilai favorit juara meski lagi ambiar. Roy Keane masih menjagokan Manchester City jadi favorit juara Liga Inggris musim ini, meski The Citizens lagi dalam periode ambiar. Man City sedang dua kali kalah beruntun di Liga Inggris, dibungkam Wolves 1-2 dan dikalahkan Arsenal 0-1. City juga kandas di babak ketiga Carabao Cup setelah disingkirkan Newcastle United 0-1. Cederanya Kevin De Bruyne dan absennya Rodri karena kena kartu merah dinilai jadi faktor penyebabnya. Erling Haaland pun sedang mandek bola. Pundit sepak bola sekaligus legenda MU Roy Keane masih menjagokan Manchester City jadi favorit juara Liga Inggris musim ini. Menurutnya cuma masalah waktu yang tidaklah lama agar City kembali galak. Begitu Pep Guardiola menemukan ramuan baru dan para pemain yang absen kembali, Manchester City dinilai Roy Keane akan kembali ke track-nya. Di akhir Oktober ini, tepatnya pada tanggal 29, City akan jalani derby Manchester kontra Man United. Man City jelas lagi di masa sulit. Mereka juga jalani laga buruk kontra Arsenal. Itu tidak akan membuat mereka jadi tim yang diremehkan. Lihatlah tahun-tahun sebelumnya. Mereka bisa bangkit dengan cepat dan jadi juara. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Mereka nanti bisa menangkan derby itu. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking. Bernardo Silva pastikan Man City bakal bangkit setelah jeda internasional. Manchester City menelan kekalahan dua kali beruntun di Liga Premier musim ini. Gelandang City Bernardo Silva menegaskan timnya bertekad bangkit selepas jeda internasional. The Citizens dibuat tak berkutik pada laga pekan ke-7 dan ke-8 Liga Premier 2023-2024. Pada pertandingan pekan ke-7, Man City menyerah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers 30 September lalu. Terbaru Manchester City takluk ketika melawat ke markas Arsenal di Emirates Stadium Minggu 8 Oktober 2023. Dalam duel tersebut, tim Meriamland dan tumbang 0-1 dari The Gunners. Menelan dua kekalahan beruntun membuat posisi City di klasemen sementara Liga Premier harus melorot ke peringkat 3. Saat ini Manchester City mendulang 18 poin, tertinggal 2 angka dari Arsenal di posisi 2 dan Tottenham Hotspur di urutan teratas. Setelah laga akhir pekan kemarin, Liga-Liga Eropa memasuki jeda internasional selama hampir 2 pekan. Klub-klub juga harus melepas pemainnya untuk membela negara di jeda internasional tersebut. Selepas pertandingan yang masuk kalender FIFA itu, Manchester City akan menghadapi Brighton and Hove Albion pada laga pekan ke-9 Liga Premier. Pertandingan tersebut dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Etihad pada 21 Oktober mendatang. Melakoni duel tersebut, Man City berambisi meraih kemenangan sekaligus menyudahi tren minor di Liga. Bernardo Silva menyebut pemain Manchester City akan memanfaatkan jeda internasional untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Setelah itu, City berambisi bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Kami perlu istirahat secara mental dan fisik untuk bersiap menghadapi pertandingan berikutnya. Karena itu akan sulit dan berkembang di area yang bisa kami tingkatkan seperti musim lalu. Kami akan mencoba untuk kembali lebih kuat setelah jeda internasional itu. Ini bukanlah akhir dari dunia. Kami berada dalam posisi yang jauh lebih buruk. Kami perlu mencoba dan bangkit dari dua kekalahan berturut-turut di Liga Primer dan kembali ke puncak di mana saya pikir kami pantas. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out. Hasil pertandingan kualifikasi Euro Cyprus vs Norwegia. Norwegia menang dengan skor 4-0. Erling Haaland mencetak 2 gol menit 65 dan 72. Manchester City siapkan transfer kejutan untuk Toni Kroos musim panas mendatang. Juara Liga Inggris Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan langkah transfer kejutan untuk mengontrak Toni Kroos dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas mendatang, menurut laporan. Jika rumor transfer ini benar dan benar-benar terrealisasikan, maka gelandang internasional Jerman itu bisa berani kembali dengan Pep Guardiola, setelah mereka sebelumnya pernah bekerja sama di Bayern Munchen.
Di usia 33 tahun, gelandang Jerman tersebut masih menunjukkan kualitas kelas atas dan dia masih menjadi pilihan reguler bagi manajer Carlo Ancelotti, meski dengan keberadaan para gelandang muda seperti Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, dan Jude Bellingham. Hanya saja musim ini bisa jadi akan menjadi musim terakhir Toni Kroos berseragam Real Madrid karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini setelah baru diperpanjang 1 tahun pada musim panas lalu. Menurut berita yang diungkap The Hartekle, manajer Pep Guardiola tertarik untuk bisa membawa pemain internasional Jerman itu ke Manchester City secara bebas transfer di jendela transfer mendatang. Menurut laporan lebih lanjut, juara Premier League itu mungkin harus membayar senilai 15 juta euro per musim untuk bisa mendapatkan jasa Toni Kroos secara bebas transfer. Selain masalah ekonomi, masalah lain bagi Manchester City adalah keinginan gelandang berusia 33 tahun itu untuk bisa pensiun di Real Madrid, seperti yang pernah diungkapkannya di masa lalu. Matheus Nunes disamakan Kevin De Bruyne oleh Guardiola. Pemain baru City mengatakan cuma ini yang mirip. Gelandang baru Manchester City, Matheus Nunes sempat disamakan dengan seniornya Kevin De Bruyne. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Manchester City, Pep Guardiola, saat awal kedatangan Matheus Nunes dari Wolves. Matheus Nunes menyebut memang ada kesamaan namun dirinya enggan dibandingkan dengan Kevin De Bruyne. Pep Guardiola sempat memuji Matheus Nunes setelah debutnya, menyebut kualitas sang pemain saat membawa bola seperti Mateo Kovacic dan Kevin De Bruyne. Meski demikian, sang pelatih menyebut bahwa bintang Portugal itu masih perlu peningkatan performa. Nunes memuji performa beberapa rekannya seperti Mateo Kovacic, Kevin De Bruyne, dan Phil Foden. Bagi Nunes, Pep Guardiola hanya membandingkan satu karakteristik saja. Ini tidak cuma soal membawa bola. Orang-orang seperti Kovacic luar biasa saat membawa bola. Kevin juga luar biasa dalam hal itu. Phil juga luar biasa. Semuanya punya kesamaan tapi semua orang berbeda-beda. Dia cuma membandingkan satu karakteristik, tapi sisanya kalian tidak bisa membandingkan.